Meski sudah melakukan ibadah haji, 6 artis ini belum mengenakan hijab. Nomor 4 malah sering tampil seksi. Yang pertama, Bella Sapira. Bella Sapira memutuskan untuk menjadi seorang mualaf setelah resmi dipersunting oleh Mayor Jenderal Agus Surya Bakti. Bella yang kini menjadi seorang muslim pun kian mantap untuk memeluk Islam dengan memperdalam ilmu agama. Bella Sapira dan suami menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 lalu. Kedua, Ussy Sulistiawati. Ussy Sulistiawati pernah menunaikan ibadah haji bersama sang bunda di tahun 2005 lalu. Tak hanya menjalankan kewajiban, istri Andika Pratama juga mengaku mendapat banyak pengalaman spiritual ketika menginjakkan kaki di tanah suci. Meski sudah memiliki gelar hajah, ibu 4 anak ini sampai sekarang belum memutuskan untuk berjilbab. Ketiga, Rosa. Rosa juga berada pada deretan artis muda yang pernah melaksanakan ibadah haji. Rosa menjalankan rukun iman kelima ini pada tahun 2012 silam di saat usianya menginjak 34 tahun. Sepulang dari tanah suci, Rosa sempat menggunakan hijab, namun ternyata pelantun lagu Pudar mengaku hanya berjilbab sementara saja. Meski begitu, Rosa terkenal sebagai penyanyi yang berpenampilan sopan saat sedang mengisi acara. Keempat, Nia Ramadhani. Belum lama ini, Nia menunaikan ibadah haji bersama suami tepatnya pada September 2018 lalu. Namun, personal geng Girls Squad ini belum memutuskan untuk berjilbab. Dalam sebuah wawancara, istri Ardi Bakri ini beralasan jika urusan penampilannya yang berhijab atau tidak adalah urusan dirinya dengan Tuhan. Kelima, Tasya Kamila. Mungkin tidak banyak yang tahu jika ternyata mantan artis cilik Tasya Kamila sudah lama menjalankan ibadah haji. Istri Randy Bakhtiar ini pernah melaksanakan ibadah haji pada 2003 saat dirinya berusia 11 tahun. Namun, hingga kini Tasya memang belum mengenakan hijab secara permanen. Keenam, Inolda Ratista. Bang Dangdut Papan Atas, Inolda Ratista sudah pernah melaksanakan ibadah haji 2008 lalu. Meski begitu, Inolda Ratista belum memutuskan untuk mengenakan hijab dengan alasan ingin memantapkan dan membersihkan diri dahulu.